Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada meninggal dunia saat berlibur di Pantai Pulang Sawal, Gunung Kidul, Yogyakarta. Sebelum meninggal, korban sempat terseret ombak saat melakukan foto di sekitar tebing pantai. Dikutip dari Kompas.com, peristiwa itu terjadi pada Sabtu 24 September sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Korban adalah Profesor Samekto Wibowo, warga Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Sekretaris SAR Satlinmas Wilayah 2 Gunung Kidul, Suris Dianto menjelaskan, kejadian bermula saat korban bersama rombongan datang ke Pantai Pulang Sawal. Saat tiba di lokasi, mereka melakukan foto bersama di bawah tebing sebelah kanan pantai. Petugas sudah mengingatkan mereka untuk menepi, namun imbauan itu rupanya tidak dihiraukan. Benar saja, gelombang besar datang dan menghantam tubuh korban. Menurut Suris, korban sempat terseret ombak hingga ke tengah laut. Petugas penyelamat pun langsung bertindak cepat mengevakuasi korban. Saat ditemukan, kondisi korban sudah pingsan, diduga karena banyak meminum air laut. Kondisinya yang semakin melemah membuat korban dirujuk ke puskesmas Tebus. Namun di tengah perjalanan, korban meninggal dunia. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!